Hello semua, selamat datang ke video baru dari saluran Mari Main Sama-sama Permainan Kanak-kanak. Hari ni saya ada Barbie, dia ada banyak baju baru. Saya order satu plastik ni, kat dalam ni ada banyak baju, handbag. Saya rasa ada kasut sekali kat dalam, kita akan cuba semua sekali nanti. Saya dah tak sabar, Barbie boleh drive dengan kereta dia dulu supaya saya boleh keluarkan semua barang ni dulu. Bolehlah kita tengok ada apa semua kat dalam. Bolehlah tengok apa yang sesuai untuk apa. Sini saya nampak dress. Saya rasa cantik lah. Satu belah belang. Lagi satu belah putih. Selain tu ada skirt warna ungu. Keliling dia ada ribbon merah. Cantik baju ni. Nampak moden. Boleh pakai kalau nak jumpa kawan kat bandar ke. Cantik kan? Lepas tu kita ada yang ni. Ni pun saya rasa cantik. Dress dengan collar kat atas. Dengan skirt warna-warni yang berdot, saya rasa sesuai untuk pakai hari-hari. Ni pun dress juga. Bahagian atas macam pelangi. Bawah dia skirt putih. Kain kat tengah ni macam tali pinggang. Macam mana rupa kalau Barbie pakai nanti? Kita tengok. Ke patut turunkan kain ni? Nanti kita tengok. Ni pun cantik juga. Bahagian atas dia berkilau. Skirt dia pink. Kat sini ada ribbon baldu. Semua baju dia cantik lah. Saya suka sangat. Tadi dah 4 baju. Sekarang yang kelima. Semua sekali ada 5 baju. Baju ni pun cantik juga. Baju jenis macam ni yang memang moden sekarang. Atas dia ada jahitan bunga. Kat bawah pula skirt warna pink. Skirt ni ada banyak lapisan. Bawah dia kain satin, atas dia kain cotton. Kat bawah dia ada border, render, cantik kan? Ni apa pula semua? Satu handbag. Lagi satu handbag. Lagi satu handbag. Bag ni besar sikit, macam bag pantai macam tu. Lepas tu ni bag kecil sikit, ada ribbon bintang. Ni handbag kecil. Oh, kita boleh buka lah. Buka, lepas tu letak benda kat dalam. Lepas tu tutup dia balik. Macam ni. Lepas tu ada beg kuning yang besar sikit. Ni lagi besar. Ada lubang kat atas. Bolehlah kita letak barang kat dalam. Lepas tu ada beg ribbon yang extravagant ni. Bentuk hati dengan ribbon besar kat atas. Lepas tu yang ni. Oh, tak boleh letak barang kat dalam. Nanti terkeluar semua. Tapi ni handbag dengan pemegang bulat dengan kain kat bawah. Yang ni dari plastik lah. Tapi nampak macam kain yang bergerak-gerak. Nampak macam skirt pun ada. Handbag yang cantik-cantik. Hampir semua warna pink. Ada 2 warna kuning. Yang ni pula ungu. Tapi saya rasa memang pink sesuai dengan semua baju. Memang semua baju boleh pakai dengan beg pink. Perfect. Yang ni mungkin beg yang ungu ataupun yang kuning. Cantik juga kontra dia. Baju yang pelangi ni pula sesuai dengan semua. Lepas tu kita nak tengok ada kasut apa pula. Ada satu beg penuh. Saya nampak ada banyak warna berbeza. Tak ada warna yang sama pun. Cantiknya hijau ni. Kasut tinggi dengan tali untuk keliling kaki. Lepas tu kita ada yang ni. Sangat tinggi. Warna pink dengan ribbon. Saya rasa ni platform heel. Tapi Barbie suka pakai yang macam ni. Lepas tu ada kasut ballerina. Ballet pumps. Saya rasa yang ni cantik. Kasut ungu berjalur dengan tumit tajam yang nampak bahaya sikit. Saya rasa saya tak boleh jalan dengan ni. Oh, yang ni pun menarik juga. Dengan bunga rose besar. Saya boleh bayangkan pakai dengan dress hitam untuk galam malam macam tu. Tapi saya rasa tak sesuai sangat dengan baju yang kita ada. Tapi dengan baju pelangi ni semua pun sesuai. Lepas tu kita ada yang ni.
Saya rasa cantik juga. Kasut pink dengan bunga-bunga kecil macam kasut biasa Barbie. Apa pula ni? Tumit bentuk hati Luxina pula tu. Yang ni lagi Luxina. Mengingatkan saya kepada kasut Cinderella. Nampak macam kasut kaca. Lepas tu sandal warna biru. Luxina sikit. Ni lagi satu kasut ballet. Saya rasa Barbie tak boleh nak pakai semua sekarang. Tapi dia akan cuba beberapa baju je. Dia kenalah nampak cantik dalam kereta dia. Sekarang kita boleh tengok baju pertama. Tada, ni baju pertama. Saya rasa baju ni hebat sangat. Belang dengan putih. Saya pun boleh bayangkan pakai baju macam ni. Lepas tu dengan skirt ungu dengan ribbon merah ni, saya padankan dengan bag pink dengan kasut hati warna ungu ni. Bolehlah Barbie pergi bandar, jumpa kawan-kawan ataupun kalau dia ada date dengan Ken. Bag ni sesuai juga untuk pergi shopping ataupun kalau pergi pantai. Bolehlah dia letak baju renang dia. Dia ada cermin mata hitam lagi. Saya rasa baju ni sangat hebat. Lepas ni kita ke baju kedua Barbie. Barbie dah pakai baju comel ni. Baju ni saya padankan dengan kasut pink. Dengan beg warna pink juga. Saya pilih beg yang kecil sikit. Kasut ni pula yang ada bunga. Saya rasa sangat sesuai dengan baju ni. Saya suka baju ni. Atas dia berkilau, bawah belang putih pink. Dengan ribbon ni lagi. Sangat sesuai untuk musim panas. Awak bolehlah tulis kat komen kat bawah baju mana yang awak paling suka. Lepas tu, macam mana awak nak padankan dia. Sebelum tu, ada lagi satu pilihan baju, beg dan kasut saya. Sekarang, Barbie pakai baju cantik ni dengan skirt pink. Dengan render hitam kat bawah. Saya tengok kat sini, bunga dia ada biru dengan kuning. Sebab tu, saya pilih beg kuning, kasut biru. Saya rasa ni pun sesuai untuk musim panas. Bolehlah dia pergi kafe ataupun jumpa kawan kat bandar ataupun pergi jumpa dengan Ken. Saya suka sangat baju ni. Tapi kita ada lagi dua baju. Jom sambung. Ni dia Barbie dengan baju hitam warna-warni. Atas hitam dengan collar, bawah skirt putih, biru, pink dengan hitam sikit. Saya suka baju dia. Beg ni pun sangat sesuai dengan dia. Tapi saya bagi Barbie pakai kasut Luxina ni. Tapi macam tak muat betul-betul je. Memang nampak tak selesa. Memang nampak macam kasut kaca. Kasut kaca. Kaki pun tak boleh nak muat betul-betul. Mungkin kita picit dia. Tapi saya tak rasa Barbie suka nak keluar macam ni. Tapi atas ni dah cantik dengan beg pink ni. Ataupun dengan beg pink yang besar sikit. Saya tak perasan pun. Ada bunga warna hijau lah kat sini. Dari tadi saya tengok satu belah je. Dengan bunga ni mungkin boleh padankan dengan baju lain juga. Selain tu, hebat kan? Sekarang baju terakhir kita pula. Wow, cantiknya dia. Baju pelangi dengan skirt putih. Dengan kasut pink tinggi ni. Kat depan dia ada ribbon lagi dengan beg kuning. Lepas tu kat sini ada huruf B. Sangat cantik. Barbie memang selalu pakai baju cantik-cantik. Saya rasa bagus yang ada banyak barang sekali. Bolehlah kita padankan dengan baju lain-lain. Awak boleh tulis kat bawah baju mana yang awak paling suka. Ni baju yang dia pakai tadi. Baju mana yang awak paling suka, saya tak boleh nak pilih lah. Sebab saya rasa semua pun cantik. Semua sesuai dengan Barbie. Kasut-kasut dia pun cantik. Handbag pun cantik-cantik. Saya bagi thumbs up. Apa pendapat awak? Bolehlah bagi thumbs up juga. Bolehlah tulis komen kat bawah. Kalau belum subscribe saluran ni, bolehlah subscribe. Tekan juga butang loceng supaya tak terlepas video dari kami. Harap-harap kita jumpa lagi lain kali. Bye!